Tambahan dua pingat gangsa dikumpul kontingen negara selesai hari pertama temasya semalam. Ia mengaksikan gangsa tersebut hadir menerusi renang dan chinlon. Di Pusat Akuatik Merodok Techo, berenang senior Pijing An merangkul pingat tunggal negara pada hari pertama sukan renang dipertandingkan. Beraksi dalam acara 50 meter kuat dada wanita, Jing An membuat catatan ketiga terpantas 31.94 saat. Pingat emas dimenangi wakil Thailand, Janjira Sri Saat yang melakukan 31.22 saat, sementara Liti Tiasin terpaksa berpuas hati dengan Perak menerusi 31.65 saat. Jing An yang membuat penampilan kelima di temasya dua tahunan ini jelas gembira dengan kejayaan ini sekaligus membantu menyumbang pingat buat Malaysia. Quite happy with this win. I wasn't expecting anything because I did not win a medal in this event last year. So I was just like, okay, let's just have fun, try my best. It's my first 31 seconds since the 2019 SEA Games. Super stoked, super excited. Can't wait for my next event. Dalam pada itu, sukan sepak takraw turut menyumbang satu gangsa dari acara chinlon berpasukan lelaki. Gangsa itu bagaimanapun mengaksikan Malaysia berkongsi dengan Laos yang menang aksi penentuan tempat ketiga. Pasukan negara mengumpul 274 mata, Laos membuat 298 mata. Emas acara ini dimenangi tuan rumah, Kemboja 340 mata apabila mengatasi Thailand yang sekadar mencatat 310 mata.